Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Explore Indonesia. Kali ini kita melanjutkan materi selanjutnya. Jadi pertemuan kita kali ini membahas tentang bagaimana membuat video dengan Canva. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk mensubscribe-nya. Kemudian kami mohon maaf jika nanti seandainya pada saat kami berbicara ada guntur dan geluduk. Kebetulan di Bogor saat ini sedang musim hujan ya. Jadi tadi guntur dan geluduk beberapa kali berbunyi. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti semua tidak terganggu dengan itu. Nah baiklah teman-teman semua, kami Explore Indonesia untuk Canva ini kami belum menggunakan yang pro, jadi kami masih pakai yang gratisan. Saya menyarankan dengan teman-teman, apabila nanti ingin menggunakan Canva, saya sarankan bagi kawan-kawan memiliki yang keuangannya lebih, bisa menggunakan Canva yang berbayar atau Canva yang pro. Karena Canva yang pro lebih banyak sekali fasilitasnya. Nah sementara kalau misalkan kita yang bukan yang pro, itu sangat terbatas sekali dan banyak yang tidak bisa untuk kita gunakan. Jadi saya sarankan itu tadi ya, menggunakan yang pro. Namun untuk contoh kali ini, untuk sampel kali ini, sebagaimana yang kami janjikan, kami juga akan menyampaikannya bagaimana membuat video dengan Canva ya. Baik, kita mulai dengan membuka aplikasi Canva ya teman-teman semua. Ya, jadi kita ketik dulu canva.com ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya ya. Ya baik teman-teman ya, jadi kita tulis dulu tadi canva.com. Nah, kita masuk sekarang ke aplikasinya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilannya. Kita cari yang video. Cari yang video itu di bawah ya. Kemudian setelah video kita klik lagi yang video create blank ya. Jadi kita klik yang bawah itu. Nah, ini muncul kertas kerjanya ya. Lembar kerjanya. Nah, di sini yang penting kita bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman jangan takut kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris, pakai aja trans Google yang ada di sini ya. Nah kemudian kita cari di sini misalkan YouTube video. Nah teman-teman karena ini menggunakan yang free, sehingga yang pro nggak bisa kita gunakan, yang ada gambar topinya itu nggak bisa kita gunakan. Jadi kita cari yang nggak ada gambar topinya ya. Jadi yang gratisan. Nah kita cari saja di sini. Ini saya ambil contoh beberapa ya. Kita ambil contoh misalkan traveling ya, travel vlog, ini nanti bisa dirubah dan sebagainya. Kita mencari dulu template-templatenya yang gratisan tadi. Makanya nah teman-teman harganya murah kok, 95.000 sebulan, untuk yang sebulan, dan bisa berlima kan. Di slide kami yang sebelumnya kita bisa gunakan berlima, jadi satu orang hanya 19.000 ya, 20.000 lah satu orang kalau untuk berlima, bisa untuk satu bulan ya. Nah ini kita cari dulu template-templatenya. Kemudian ini juga bisa dibesarkan, dikecilkan ya. Jadi bisa dipanjangkan, durasinya bisa dipendekkan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah kemudian sesuai dengan kebutuhan juga kita tinggal mengganti template-template yang ada di sana. Jadi kalimat-kalimat huruf yang ada di sana kita bisa ganti ya. Jadi sangat-sangat mudah sekali. Ini sayangnya saya menggunakan yang gratisan ya, jadi banyak yang nggak bisa, banyak fasilitas yang nggak bisa kita gunakan. Jadi kalau misalkan ini nanti ada yang pro terikut, maka dia pada saat mau di download pada saat mau di download itu nggak bisa, kita harus bayar. Nah jadi kalau misalkan semuanya nanti yang gratisan, nah itu nggak apa-apa, kita download dia mau nanti ya. Nanti kita lihat apakah nanti ada yang terikut untuk yang pro atau yang gratisan ya. Nah ini bisa diganti. Nah ini kalau misalkan kita nggak memerlukan, kita delete saja ya. Nah ini untuk yang lembar pertama udah selesai misalkan. Kemudian yang kedua, nah, teman-teman tinggal pilih. Saya ngambil di sini kan hanya sampel saja untuk contoh. Misalkan teman-teman mengambil pegunungan ya, tinggal cari mountain gitu kan.
mountain, kemudian misalkan teman-teman pengennya masak, tinggal cooking apa segala macamnya di Google Translate aja diambil di sana. Google Translate apa perlunya tinggal kopikan ke situ, cari dia, maka akan muncul. Tapi yang teman perlu diingat, teman-teman adalah yang diambil yang tidak ada topinya, yang gratisan ya, bukan yang berbayar. Nah, kemudian yang ini kita ambil N misalkan untuk akhir daripada videonya, ya kita tinggal ambil saja ya. Nah, ini teman-teman lihat ya, di durasi dan segala macamnya. Nah, sekarang bisa teman-teman nanti menyisipkan lagu, bisa teman-teman menyisipkan audio yang teman-teman ngomong gitu kan, atau yang sudah ada tinggal download, tinggal kemudian di downloadkan, masukkan ke sini ya. Ini hanya ambil contoh teman-teman bagaimana cara membuat video dengan menggunakan Canva ya. Nah, ini udah selesai, kita tinggal masukin lagu saja. Saya tidak masukkan audio ya, karena saya punya audio agak rusak ini, jadi saya pakai juga ini audio yang cadangan. Nah, ini lagu udah masuk, kita bisa dengarkan ya. Nah, di sana, tapi mungkin enggak kedengaran ya di sini, karena memang saya punya lagi bermasalah ya audionya. Nah, kalau kebesaran audionya nanti dikecilin di itu yang ada gambar speaker di atas, di samping tanda plus itu yang di bawah share, itu dikecilin saja, diklik di situ, kemudian dikurangin volumenya. Apalagi kalau nanti teman-teman ada yang perlu berbicara, lebih dikurangin lagi. Biasanya pakai 3 atau 4 itu udah cukup ya. Tapi kalau misalkan tidak ada ngomong, hanya tampilan-tampilan setelah musik, teman-teman bisa pakai 6 atau 7 ya. Nah, teman-teman, ini tidak bisa saya download sepertinya. Karena apa? Karena lagunya ternyata yang berbayar ya. Coba kita lihat nanti. Saya sengaja tampilkan kalau yang pre begini, kemudian yang berbayar begini. Ini yang pre nih. Jadi udah tidak bisa ya, berakhir sampai di sini, kita tidak bisa untuk mendownload. Kalau misalkan dia tadi bisa mendownloadnya dari share itu. Teman-teman, selanjutnya kita coba ya satu lagi, karena tadi yang ada yang berbayar masuk, sekarang kita coba yang tidak ada pembayaran. Artinya ini yang benar-benar murni gratis, bagaimana kita untuk mendownloadnya ya. Kita kembali ke Canva sekarang ya. Kita kembali ke Canva, kita ke kertas kerja. Kami sengaja menampilkan ini biar teman-teman tahu perbedaan antara yang pro dengan yang gratisan. Jadi kalau yang gratisan harus pelan-pelan kita cari yang mana yang benar-benar tidak ada berbayarnya ya. Nah, ini kami ambil contoh satu saja. Kita tidak merubah kalimatnya dan segala macamnya. Anggaplah sama seperti yang pertama tadi yang berbayar, tapi ini yang gratisan murni dan bisa untuk kita download ya. Nah, ini kita udah sampai beberapa slide aja ya, kita coba ya. Ini kita coba beberapa slide sambil nanti kita lihat bagaimana hasilnya ya. Nah, yang jelas tadi yang kami sampaikan di bahasa Inggris aja di situ, pokoknya masukin saja ya. Ini sampai N mungkin cukup kali ya, kita di satu slide aja lagi ya, biar tidak terlalu panjang ini durasi videonya. Mudah-mudahan bisa 10 sampai 11 menitan sajalah ya. Nah, ini kita lihat teman-teman, kalau sudah itu, nah kita share tadi ya, ngambil share, kemudian kita tekan download. Kalau dia, nah ini mau, artinya ini semua adalah yang kita gunakan yang gratisan ya, yang tidak berbayar. Dia mau ya, dia mau. Kita coba nanti sampai selesai, sambil kita lihat nanti hasilnya bagaimana ya. Kita tunggu teman-teman. Jadi sambil menunggu, saya sarankan buat teman-teman ya yang menggunakan Canva, lebih baik pakai yang berbayar. Kalau ada uang sendiri, pakai sendiri, harganya Rp95.000 per bulan. Kalau setahun 700 berapa tadi ya, 756 atau 765.000 untuk setahunnya. Tapi kalau misalkan teman-teman persiapkan semua bahannya, ambil aja yang satu bulan buat sebanyak-banyaknya video
ya, supaya bisa ya. Nah ini udah selesai, kita sekarang lihat hasilnya teman-teman ya, kita carinya di download ya. Nah kemudian kita klik, nah inilah hasilnya teman-teman semua ya, ini hasilnya. Nah, cukup bagus dan cukup simple ya. Sayangnya itu tadi kita menggunakannya yang berbayar, jadi nggak mau untuk yang pertama ya. Demikian teman-teman, terima kasih, kita bertemu lagi di edisi selanjutnya ya. Selamat siang.